Perlakuan calon suami Ria Ricis, tegurian pada asisten rumah tangga atau ART dibongkar oleh sang YouTuber. Awalnya, Ria Ricis menanyakan perihal ART jika mereka resmi menikah. Tegurian langsung memberikan respon tak terduga saat Ria Ricis menanyakan hal tersebut. Menurut Tegurian, dengan adanya ART di awal pernikahan hanya akan mengganggu. Jangan ganggu, kita kan masih baru-baru. Nanti kalau udah punya baby, insya Allah, kata Tegurian. Ria Ricis pun langsung kebingungan dengan pernyataan calon suaminya tersebut. Abang kenapa? Gak boleh nginep mbaknya, ART, tanya Ria Ricis. Tegurian pun menjawab ingin memiliki privasi di awal pernikahannya dengan Ria Ricis. Namun, Ria Ricis terus mencecar Tegurian perihal ART itu. Alhasil, Tegurian terlihat tampak kesal dengan perlakuan Ria Ricis hanya karena ART yang gak harus dibilang di sini, kata Tegurian. Selain dari itu, seperti yang sudah diketahui bersama bahwa Ria Ricis dan Tegurian dikabarkan akan segera melangsungkan pernikahan mereka di bulan depan nanti. Adapun tanggal dan jadwalnya masih dirahasiakan oleh keduanya. Akan tetapi, menurut Oki Setiana Dewi, sang kakak Ria Ricis telah membocorkan bahwa adiknya tersebut sudah pasti akan menikah di bulan depan. Begitulah informasinya. Jika ada kesalahan, kami minta maaf.